Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Spurtua Arkom. Ya, hari ini guys, kita mengupload ulang video tentang instalasi air finishing di Kampung Cicadas, Desa Limbangan Barat, Kecamatan Baru Limbangan Garut. Eta jang naon deh. Biasa mang perlistrikan, kita ngopi perlistrikan. Ya sebelumnya guys, kita minta dukungan like dan subscribe juga channel saya guys. Di sini berbagi kegiatan. Halus satu ya mah, dijamin mah tak dibeli ge tinggal di kentrok di kuat. Tenan ya batu dir ai sabaraha hiji nu kieu tilu di belah mana itu sawareh deui. Thank you.
ngopi. Buat
jalur yang keluar. Yang ini lubang untuk ruang buat pemakaian, biasanya untuk pemakaian yang keluar. Untuk pipa 3/4 itu yang tadi, dan yang di bawah itu biasanya bisa dipakai untuk pengurasan air biar ada yang kotor. Bila ada yang kotor, yang di bawah bisa dipakai untuk pengurasan. Bisa juga dipakai buat instalasi, dua instalasi. Ini yang toran. Lele, ya, bikin sendiri, guys. Orang kita juga mantap tuh. Sepak barangkali mau ada yang mau pesan, bisa dihubungi. Jadi kita ini menerima paketan ya. Nah, itu bisa dari ngebor sampai beres, komplit, komplit emang ya. Iya. Tinggal telepon aja, itu yang nomor yang ada di website di YouTube. Ya, hubungi aja langsung. Oke, mantap. Pemasangan instalasi masih dalam proses. Ini buat tekan di atas yang toren. Tilam, tilamnya, amin tuh, cengir juga. Dibuang
Awas, hati-hati. Bisa nyangkat. Betul. Awas nah. Turun nah, turun weh. Harus satu orang di atas kusaba beurin. Beurin. Berarti kau sewan. Sama bro. Buat pemirsa yang menonton, kalau ada kritik saran di komen aja. Saran, masukan biar lebih bagus lagi videonya, konten-kontennya. Tunggu ya para senior kita sama lembur sama khususnya daerah dengan Garut. Udah 90% tuh. Ini pemasangan talasi di atas dari sumur bor pakai pipa 1 in. Nah ini Den Goblay itu ya, yang netek Den Goblay Pak Husna. Jomblo guys. Pencinta janda. Disarankan kepada janda-janda siap merapat. Thank you.
kerjaan sudah hampir selesai, tinggal ngetes pengisian air ke toren. Udah dijalankan mesin timbalnya dan nunggu sampai penuh toren. Paling ukuran 1000 liter itu paling bisa nyampe 15 menit penuh toren. Pengisian air udah penuh. Mari kita coba. Mantap, airnya jernih sekali. Alhamdulillah. Seger guys. Tahap selesai pengerjaan di titik lokasi Cicadas, Limbangan Barat. Limbangan Barat udah selesai, tinggal nunggu perapihan terakhir, beres-beres dan istirahat. Cukup sekian video yang kami unggah. Sekian dan terima kasih kepada para penonton. Semoga sehat selalu dan yang ditonton juga sehat selalu. Dari kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.